Halo semua, we are Lemonade. Kali ini Lemonade akan membuat DIY pembatas buku. Bagi kalian yang penasaran dengan DIY-nya, langsung aja check the video guys. Bahan yang kalian butuhkan yaitu palet, gunting, kertas, pensil, kuas, dan penggaris. Nah, pertama-tama gambarlah ukuran sesuai yang tertera di video ini ya. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Jika sudah, gunting kertas yang sudah kalian ukur tadi. Hati-hati ya mengguntingnya. Jika sudah, berilah garis kurang lebih 1/2 cm pada bagian ujung dari kertas tadi. Lalu tarik garis melengkung antar ujung garis yang sudah kalian buat sebelumnya tadi. Setelah itu, kalian gunting sesuai dengan garis yang sudah kalian buat. Nah, jika sudah, kalian bisa lipat bagian ujung yang sudah kalian gunting tadi. Lalu tempelkan pada kertas yang sudah kalian gunting sebelumnya. Lalu dekor menggunakan kuas dan cat secara abstrak. Kalian bisa gunakan warna kesukaan kalian ya. Nah, ini bagi kalian yang tadi terlewat, kita akan bikin yang kedua nih. Ukurannya masih sama kok. Prosesnya masih sama ya, jadi kalian bisa ikutin aja buat tadi yang terlewat. Nah, bedanya kali ini kita gunakan kuas dengan cara dicipratin seperti ini. Jadi buat menimbulkan pattern-pattern yang beda dari yang pas di awal tadi. Saking gemesnya, nggak cukup kalau cuma bikin dua, akhirnya Lemonade bikin lagi nih, satu lagi. Ukurannya masih sama, prosesnya pun sama, jadi bagi yang kelewat, simak lagi. Nah, kali ini kita mau bikin dot aja di atas kertas yang terakhir. Nah, final step, bagi yang catnya sudah kering, bisa kasih double tape di bagian belakang dan langsung tempel di kertas satunya. Nah, di bagian yang terbuka ini nantinya itu yang akan kita selipin kertasnya. Yuk, kita coba! Nah, gemes banget kan? Jadi nggak perlu dia lipat-lipat halaman buku lagi. Don't forget to like, comment, and subscribe. That's a wrap for DIY, so see you on the next video!